Spotlovers, sirkuit Mandalika telah resmi mengantongi homologasi Grade E. Grade A adalah level yang tertinggi yang diberikan tim FIM pada sebuah sirkuit. Ini berarti Mandalika sangat layak untuk menggelar MotoGP. Setelah melalui inspeksi dari Dorna Sport, Federasi Motor Internasional FIM akhirnya menyatakan sirkuit Mandalika lolos homologasi Grade A. Grade A adalah lisensi tertinggi yang memastikan sebuah sirkuit memang pantas menggelar MotoGP. Grade ini diberikan setelah sebelumnya Mandalika baru mengantongi Grade B di saat menggelar Superbikes Dunia 2021 lalu. Dengan diberikannya homologasi A ini, kita dapat melangsungkan ajang balap Sabtu Minggu Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022. Grade A diberikan setelah Mandalika menyempurnakan beberapa bagian penting di sirkuit. Di antaranya tambahan alat keselamatan, lambang-lambang di lintasan, pembatas ban, dan jalan keluar lintasan pit. Lintasan sirkuit pun telah dilapisi aspal baru hingga bisa berfungsi dengan baik. Fajri Satrio, Roy Ilman, Kompas TV, Lombok.